cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sedikit cemerlang, Islam gemilang, ummah rabbani itulah idaman. Sedikit cemerlang. Sweety cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sweety cemerlang, Islam gemilang, ummah rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing umat tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasulu imamuna, Al-Quranu dustuna, Al-Jihad sabiluna. Sweety cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sweety cemerlang, Islam gemilang, ummah rabbani itulah idaman. Sweety cemerlang. Sweety cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sweety cemerlang, Islam gemilang, ummah rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing umat tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasulu imam. Cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sweety cemerlang, Islam gemilang, ummah rabbani itulah idaman. Sweety cemerlang. Sweety cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sweety cemerlang, Islam gemilang, ummah rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing umat tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasulu imam. Sabiluna,
cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, intan itulah harapan. Sviti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Sviti cemerlang. Sviti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sviti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing umat tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasul cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sviti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Sviti cemerlang. Sviti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sviti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing umat tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasul cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sviti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Sviti cemerlang. Sviti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sviti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing umat tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasul Sabiluna,
cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, bintang itulah harapan. Sri cemerlang, Islam gemilang, ummah rabbani itulah idaman. Sri cemerlang. Sri cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sri cemerlang, Islam gemilang, ummah rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing umat tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasul cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sri cemerlang, Islam gemilang, ummah rabbani itulah idaman. Sri cemerlang. Sri cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sri cemerlang, Islam gemilang, ummah rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing umat tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasul cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sri cemerlang, Islam gemilang, ummah rabbani itulah idaman. Sri cemerlang. Sri cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sri cemerlang, Islam gemilang, ummah rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing umat tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasul Sabiluna,
Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sriti cemerlang, Islam gemilang, ummah rabbani itulah idaman. Sriti cemerlang. Sriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sriti cemerlang, Islam gemilang, ummah rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing umat tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasul. Cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sriti cemerlang, Islam gemilang, ummah rabbani itulah idaman. Sriti cemerlang. Sriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Sriti cemerlang, Islam gemilang, ummah rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Dan sunnah teras pegangan. Hadirin sekalian, sama-sama kita terus berdiri dan zahirkan rasa bangga dan cintakan tanah air Malaysia dengan menyanyikan lagu kebangsaan negaraku dan lagu Sriti Malaysia.
Para hadirin dipersilakan duduk. Negeri Sembilan, satu destinasi, disemai budi, adatnya kaya. Demi kesuga, kita di sini penuh semangat menggapai jaya. Yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanif Jamaluddin, Naib Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Malaysia. Yang berusaha, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizat Zakaria, Ketua Sektor Pendidikan Dewan Pemuda PAS Malaysia. Yang berusaha, Al-Fadhil Ustaz Azwan Ali Aziz, Ketua Pengarah Jabatan Seriti Malaysia Dewan Pemuda PAS Malaysia. Yang berusaha, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairil Anwar Muhammad Wafak, Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan. Yang berusaha, Al-Fadhil Ustaz Mahfuz Roslan, Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Negeri Sembilan. Yang berusaha, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqman Saiful Bahri, Timbalan Ketua Pengarah 3 Jabatan Seriti Malaysia Dewan Pemuda PAS Malaysia. Yang berusaha, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Farid Hadari bin Muhammad Rosli, Ketua Sektor Pendidikan Dewan Pemuda PAS Negeri Sembilan. Yang berusaha, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azwan Rosli, Pengarah Jabatan Seriti Negeri Sembilan. Timbalan-timbalan Ketua Pengarah Harian dan Ahli Lembaga Pengarah Seriti Malaysia, Pengarah-pengarah Seriti Negeri, Ahli Jawatan Kuasa Induk dan Kerja Kesuga Seriti Malaysia, para ketua kontinjen, guru-guru dan kakitangan seriti yang diraikan, para atlet serta ibu bapa penjaga, seterusnya hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Selamat datang ke majlis penutupan Kejohanan Sukan dan Olahraga Kesuga Seriti Malaysia kali kelima 2024. Gelisah teruna hatinya luluh, menanti putri mudik ke desa. Tersusun rapi jari 10, mengharap reda dari Yang Esa. Bagi memberkati majlis, sama-sama kita menadah tangan bagi mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Amsyari Rashid Muhammad Khairil Anwar daripada Seriti Negeri Sembilan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم. Kami bersyukur kepadamu atas keizinanmu, maka kami telah dapat menyempurnakan Kejohanan Sukan dan Olahraga Kesuga Seriti Malaysia kali kelima tahun 2024. Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, sejahterakanlah tubuh badan kami, sejahterakanlah pendengaran kami, sejahterakanlah penglihatan kami. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, perbaikilah urusan agama kami kerana ia adalah pengawal kehidupan kami. Perbaikilah urusan dunia kami kerana di sinilah kami menjalani kehidupan kami. Perbaikilah urusan akhirat kami kerana di sanalah kami akan dikembalikan. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah dengan diri kami dengan sifat lemah lembut dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan sempurnakanlah keindahan diri kami dengan kesihatan. Ya Allah, Ya Farijal Hammi wa Ya Kashifal Ghammi, berkatilah usaha-usaha kami mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami. Sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang, terbilang sekolah yang disegani dan dihormati. Sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang gemilang
dalam aspek akademik mahupun kokurikulum serta berjaya di dunia mahupun di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syakiyya wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiruh wa khaira a'malina khawatimuh wa khaira ayyamina yawma alqaka fihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, kata orang, tak molek jika ada alu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya. Begitu juga resam sebuah majlis tak lengkap jika tiada yang berbicara. Untuk itu, bagi menitipkan madah aluan, majlis menjemput yang berusaha Ustaz Muhammad Aizat Zakaria, Ketua Sektor Pendidikan Dewan Pemuda PAS Malaysia. Dipersilakan yang berusaha Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Terima kasih kepada Fadil Pengerusi Majlis yang berusaha, Fadil Ustaz Muhammad Hanif bin Jamaluddin, Naib Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Malaysia, yang berusaha Fadil Ustaz Azwan bin Ali Aziz, Ketua Pengarah Jabatan Seliti Malaysia, yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairil Anwar bin Muhammad Wafa, Timbalan Persetujaya PAS Negeri Sembilan, yang berusaha Al-Fadil Ustaz Mahfuz bin Roslan, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Sembilan, yang berusaha Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Saiful Bahri, Timbalan Ketua Pengarah 3 Jabatan Seliti Malaysia, yang berusaha Al-Fadil Ustaz Muhammad Farid Hadari bin Muhammad Rusdi, Ketua Sektor Pendidikan Dewan Pemuda PAS Negeri Sembilan, yang berusaha Al-Fadil Ustaz Muhammad Azwan bin Rosli, Pengarah Jabatan Seliti Negeri Sembilan. Kepada timbalan-timbalan Ketua Pengarah Harian dan Ahli Lembaga Pengarah Seliti Malaysia, pengarah-pengarah seliti negeri, AJK Induk dan Kerja Kesuga Seliti Malaysia, para kontijen, guru-guru dan kakitangan seliti yang diraikan, para atlet serta ibu bapa penjaga seterusnya, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita berada di sini selama 3 hari, bermula daripada hari Jumaat, hari Sabtu dan hari ini merupakan hari terakhir, kita telah berjaya melaksanakan kejohanan sukan dan olahraga Seliti Malaysia kali yang kelima tahun 2024. Pada hari ini saya mewakili sektor pendidikan Dewan Pemuda PAS Malaysia ingin merakamkan ucapan syabas
dan tahniah kepada semua yang terlibat dalam menjayakan kejohanan Kesuga pada kali ini. Tahniah kepada tuan rumah Negeri Sembilan, beri tepukan. Alhamdulillah, satu fasiliti yang disediakan, layanan yang diberikan kepada seluruh kontinjen-kontinjen seluruh negara, alhamdulillah berjaya sebagai tuan rumah pada tahun 2024 insya-Allah. Seterusnya, ucapan syabas dan tahniah kepada Seriti Malaysia yang telah berjaya melaksanakan sukan kali ini dengan penuh jayanya. Tepukan diberikan kepada Seriti Malaysia. Dan tuan-tuan, juga kita ingin merakamkan ucapan terima kasih syabas dan tahniah kepada semua kontinjen-kontinjen yang telah berjaya menyertai kejohanan Kesuga pada kali ini. Tepukan kepada semua. Alhamdulillah. Daripada Perlis, utara tanah air kita, negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Kelantan, Sabah, Sarawak. Alhamdulillah, semua telah memberikan komitmen yang baik walaupun terpaksa membelanjakan wang puluhan ribu ringgit, tapi demi semangat kesukanan memberikan kerjasama yang baik kepada Seriti Malaysia. Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan seluruh negara berhimpun di Matrik Negeri Sembilan ini untuk menjayakan program terbesar Seriti dalam bidang sukan. Alhamdulillah. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga merakamkan ucapan tahniah syabas kepada ibu bapa, kepada para guru, jurulatih yang telah berkorban masa, tenaga, wang ringgit selama 2-3 bulan sebelum ini untuk memastikan alhamdulillah anak kita berjaya untuk beraksi di peringkat kebangsaan pada hari ini. Untuk dikasihi oleh Allah SWT sekalian, juga sekalian merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Hanif bin Jamaluddin, Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Walaupun dalam kesibukan beliau sebagai trio Dewan Pemuda PAS Malaysia, alhamdulillah beliau sanggup mengorbankan masa bersama-sama menghadiri dan insya-Allah akan merasmikan penutupan sukan Kesuga kita pada hari ini. Untuk dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, walaupun kita bermain pada hari ini bersukan untuk kita nak mencapai kejayaan, tapi tuan-tuan insya-Allah kita yakin bukan sekadar kita dapat menggenggam Johan, Naib Johan dan tempat yang ketiga tuan-tuan, alhamdulillah kita dapat daripada bidang sukan ini menjalinkan hubungan ukhuwah Islamiah. Walaupun kita lihat tadi atas padang berentap berebut bola tuan-tuan, tapi alhamdulillah di akhir pertandingan kita boleh bersama-sama bersalaman tuan-tuan insya-Allah. Tetapi kita yakin inilah semangat kesukanan yang lahir daripada Seriti ini, dan kita lihat tadi tuan-tuan banyak bakat-bakat baru yang telah dicungkil melalui kejadian ini. Insya-Allah kita akan ketengahkan tuan-tuan untuk mewakili negara kita satu hari nanti insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita juga merakamkan ucapan tahniah kepada atlet-atlet yang telah berjaya memecahkan rekod kejohanan Seriti, dan kita yakin insya-Allah peringkat Malaysia pun kita akan pecahkan rekod insya-Allah. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekali lagi saya mewakili sektor pendidikan Dewan Pemuda PAS Malaysia merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada semua yang hadir pada hari ini, daripada ibu bapa, waris, guru-guru, jurulatih, jawatankuasa, semua yang memberikan kerjasama, termasuklah kepada para penyumbang, penaja yang menyumbangkan wang ringgit, termasuklah kepada tuan rumah yang memberikan venue yang terbaik untuk kita adakan kejohanan Seriti pada kali ini. InsyaAllah semuanya akan diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah saya berdoa tuan-tuan yang ada pada hari ini diberikan kesihatan yang baik, terdapat pulang ke negeri masing-masing, yang diberikan kejayaan tahniah dan yang belum berjaya, kita doakan tuan-tuan balik nanti teruskan latihan berlatih. Kita jumpa lagi tuan-tuan pada kejohanan Kesuga Seriti Malaysia tahun 2025
insya-Allah yang akan diumumkan sebentar lagi oleh jawatankuasa program. Sekali lagi tuan-tuan, terima kasih kepada semua. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ucapan aluan itu tadi. Terbang di awan burun jentayu, di atas papan batang jerami, tampillah tuan kami merayu bersama ucapan kata perasmi. Majlis seterusnya menjemput yang berbahagia Ustaz Muhammad Hanif Jamaluddin, Naib Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Malaysia, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan perasmian penutupan Kejohanan Sukan dan Olahraga Kesuga kali kelima Seriti Malaysia 2024. Majlis mempersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis Yang Berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizad bin Zakaria, Ketua Sektor Pendidikan Dewan Pemuda PAS Malaysia, yang pada malam tadi beliau naik bas. Naik bas malam tadi tuan-tuan, kerana malam tadi beliau juga ada program di Kedah. Begitu semangat untuk hadir bersama dengan tuan-tuan, hampir tertinggal bas, saya dimaklumkan. Tapi beliau berjaya kejar bas, sampailah pada pagi ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan. Terima kasih Ustaz Aizad. Yang Bahagia Yang Berusaha Al-Fadhil Ustaz Azwan bin Ali Aziz, Ketua Pengarah Jabatan Seriti Malaysia Dewan Pemuda PAS Malaysia. Boleh angkat tangan sikit Ustaz? Angkat tangan sikit Ustaz. Saya minta angkat tangan bukan apa, waktu Perak main tadi tuan-tuan, beliaulah yang paling, saya tak tahu nak gambarkan bagaimana. Sebab beliau berjaya mengalahkan Selangor untuk satu kejayaan, kata dia. Yang Bahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Anwar bin Muhammad Wafa, Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan, yang turut bersama. Untuk malaman tuan-tuan juga yang baca doa tadi adalah anak beliau. Betul Ustaz ya? Okey, betul. Mujur betul. Kalau silap tadi, balik panjang cerita. Yang Berusaha Al-Fadhil Ustaz Mahfuz bin Roslan, Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Negeri Sembilan, yang mengetuai tuan rumah. Saya mohon kepada tuan-tuan dan ibu-ibu, ayah, anak-anak semua, kita bagi satu tepukan paling gemuruh kepada tuan rumah Negeri Sembilan. Yang Berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqman bin Saful Bahri, Timbalan Ketua Pengarah 3 Jabatan Seriti Malaysia. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Farid Hadari, Ketua Pendidikan, Ketua Sektor Pendidikan Dewan Pemuda PAS Negeri Sembilan. Al-Fadhil Ustaz Azwan bin Rosdi, Pengarah Seriti Negeri Sembilan. Timbalan-timbalan Ketua Pengarah Harian Ahli Lembaga Pengarah Seriti Malaysia, pengarah-pengarah Seriti Negeri yang turut hadir, ahli jawatankuasa induk kerja Kesuga Seriti Malaysia, para seluruh kontijen-kontijen guru dan kaki tangan Seriti. Sekali lagi saya mohon kita bagi tepukan kepada anak-anak kontijen ini. Dengan semangat yang mereka tunjukkan, mudah-mudahan ia akan terus bersemangat sehinggalah mereka juga berjaya dalam pendidikan insya-Allah. Dan yang diraikan para atlet serta ibu bapa yang hadir, seterusnya sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas sahaja insya-Allah. Yang pertamanya, seluruh ucapan Ustaz Aizad tadi, seluruh ucapan beliau terima kasih semua itu dikira sebagai sebahagian daripada ucapan saya. So jimat dah 10 minit. Yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mewakili Dewan Pemuda PAS Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih khusus kepada ibu bapa yang terus memberikan kepercayaan kepada Seriti
bagi mendidik anak-anak tuan-tuan berjaya dari sudut akademiknya, juga berjaya dari sudut kokurikulumnya yang dilaksanakan pada hari ini. Alhamdulillah, hasil daripada kepercayaan tuan-tuanlah program sebesar ini dapat dilaksanakan dengan begitu berjaya. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu dan juga ayah-ayah. Doakan mudah-mudahan SRITI ini akan terus berkembang, mempunyai puluhan ribu para pelajar di seluruh Malaysia, dan kami mampu untuk menguruskan sebaik yang mungkin. Dan doakan mudah-mudahan para pengarah-pengarah SRITI yang berada di hadapannya tuan-tuan semua ini adalah pengarah-pengarah SRITI di peringkat negeri-negeri. Mereka inilah yang paling pening kepala, mereka inilah yang paling banyak sekali berusaha untuk memastikan SRITI di peringkat negeri masing-masing berjalan dengan begitu baik. Saya ucapkan tahniah kepada seluruh pengarah SRITI negeri-negeri yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Yang ketiganya iaitu kepada anak-anak kontijen, anak-anak atlet. Saya tadi bertemu dengan Messi Perak. Bukan Messi tapi Messi lah. Orang sebut Messi. Kan, tengok dia punya cara gelecek tu tonton. Saya dulu macam tu lebih kurang. Ya Allah, tak percaya. Macam tu, tapi bukan yang dia, yang depan dia tu kena gelecek tu. Saya tadi, saya seorang je yang bagi sokongan pada Johor. Pengarah-pengarah lain bagi sokongan pada Perak. Tapi Alhamdulillah, saya ucap tahniah juga pada Perak tu, confirm dah tahniah lah. Tahniah pada Johor juga yang bola tadi memberikan saingan yang terbaik kepada Perak. Tahniah. Dan tak lupa tahniah pada Selangor juga sebab saya Selangor. Tahniah pada semualah. Semua yang hadir, cuma pesanan Ustaz, pastikan buatlah yang terbaik dalam atlet, dalam sukan yang kamu ada pada hari ini. Kalau salah seorang daripada pemain Perak tadi, saya dimaklumkan sampai ke Jepun. Sampai ke Jepun yang pegang jersey nombor 9 tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dia gelecek tu boleh lepas sampai 5 orang. Kan 5 orang dia boleh lepas. Yang ke-6 tu agak-agak geram tengok lepas dia pun taji kaki. Kan dia tolak terus tu yang tangan sebelah berbalut tu sebab kena tolak dah. Sebab dia gelecek tu lepas. Hantar sampai ke Jepun. Alhamdulillah. Dan saya harapkan bukan saja daripada Perak, daripada semua negeri berusaha begitu insya-Allah. Tapi dalam masa yang sama, anak-anak jangan lupa, kita jadi atlet yang terbaik, buat juga yang terbaik di dalam akademik dan juga peperiksaan. Boleh anak-anak? Okey. So bila dia kata boleh tu, saya rasa itu sahaja yang boleh disampaikan. Yang lebih penting adalah hadiah yang kita nak berikan kepada anak-anak. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada pihak penganjur, kepada Negeri Sembilan SRITI Malaysia yang berkampung sudah beberapa hari, kepada ayah-ayah yang hantar jauh daripada semua negeri memberikan sokongan. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada anak-anak ini, mereka akan menjadi bukan saja mereka aktif dalam sukan, tetapi dalam masa yang sama mereka menunjukkan akhlak yang baik. Dari sudut aurat mereka tutup, mereka tidak meninggalkan solat, mereka kekal dengan ajaran, dengan ngaji dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka inilah yang akan menjadi atlet contoh kepada negara kita insya-Allah biiznillah. Tahniah kepada semua yang terlibat. Mudah-mudahan Allah SWT akan berkati. Saya mewakili pihak penganjur mohon maaf kerana ini kapasiti ataupun tempat yang paling sesuai untuk disediakan kemah ni. Kalau ikutkan kita ada dua dewan, dalam sana dia ada satu dewan, tapi dewan tu digunakan oleh pihak metrik. Satu lagi di tempat main bola jaring tu. Tapi bola jaring tu dia dah ada dah hadangan-hadangan yang tak boleh nak dielak. Jadi kita terpaksa buat di luar ini. Namun Alhamdulillah ini yang terbaik yang boleh diberikan. Mudah-mudahan Allah akan memberkati insya-Allah. Maka insya-Allah dengan lafaz bersama-sama kita akan takbir sebentar lagi sebanyak 3 kali sebagai tanda kita merasmikan majlis penutupan kejohanan sukan dan olahraga SRITI Malaysia kali yang kelima ini insya-Allah biiznillah. Takbir. 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 Siru ala barakatillah. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberkati majlis kita.
dan selamat pulang ke negeri masing-masing. Selamat sampai ke rumah dan selamat berehat kepada seluruh atlet dan juga ayah-ayah dan juga seluruh AJK. Mudah-mudahan Allah akan berkati dan seperti mana kita berkumpul pada hari ini, Allah akan kumpulkan kita di akhirat kelak bersama dengan junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Jannatul Firdaus insyaallah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bahagia Ustaz atas ucapan perasmian penutupan itu tadi. Para hadirin sekalian, kita ke agenda utama pada hari ini, iaitu penyampaian hadiah kepada para pemenang. Jadi untuk itu, sebelum kita bersorak riang bagi negeri-negeri ini, kita akan menyampaikan cenderahati kontinjen kesuga bagi negeri-negeri daripada kontinjen tuan rumah Negeri Sembilan. Untuk itu, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Ustaz Mahfuz Roslan, Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Negeri Sembilan, diiringi Yang Berusaha Ustaz Muhammad Azwan Rosdi, Ketua Pemuda Seriti Negeri Sembilan, untuk menyampaikan cenderahati kepada kontinjen negeri-negeri seluruh Malaysia. Baik, kita jangan hukum pada rupa, tu bukan toto. Kita persilakan kontinjen negeri Perak. Wakilnya, seterusnya dipersilakan kontinjen negeri Kedah. Persilakan Kedah. Seterusnya dipersilakan wakil kontinjen negeri Selangor. Seterusnya dipersilakan kontinjen negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang wakilnya. Seterusnya dipersilakan wakil kontinjen wilayah persekutuan. Seterusnya dipersilakan kontinjen negeri Melaka. Dipersilakan kontinjen negeri Johor.
Seterusnya dipersilakan kontijen negeri Pahang. Seterusnya dipersilakan kontijen negeri Kelantan. Seterusnya dipersilakan kontijen negeri Perlis. Seterusnya kontingen negeri Sabah. Mantap. Seterusnya dipersilakan kontingen negeri Sarawak. Dan juga tuan rumah kontingen negeri Sembilan. Terima kasih atas kesungguhan anda. Baiklah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mahfuz atas penyampaian cenderahati kepada kontingen-kontingen negeri sebentar tadi. Para hadirin sekalian, keputusan rasmi telah pun berada di tangan urustia, iaitu di tangan saya. Jadinya, sebelum kita meneruskan agenda penyampaian hadiah, majlis menjemput dan mempersilakan yang berusaha, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairil Anwar Muhammad Wafa Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan, diiringi yang berusaha Ustaz Muhammad Farid Hadari, Ketua Sektor Pendidikan Dewan Pemuda PAS Negeri Sembilan, bagi menyampaikan hadiah bagi acara balapan. Kita mulakan dengan kategori 4x100 meter perempuan kelas 1. Di kedudukan gangsa, dipersilakan wakil dari negeri Selangor. Tempat ketiga, Ustaz. Allahu Akbar. Mantap. Ingatkan nak marah tadi eh. Okey, baiklah. Di kedudukan pingat perak, dipersilakan negeri Perak.
4 x 100 meter perempuan kelas 1. Dia pakai medal tu rasa macam pakai medal Olimpik . Okay, tahniah bagi kontinjen negeri Perak mendapat Perak. Lain kali letak nama negeri itu emas. Okay, tahniah negeri Perak. Baiklah, merangkul pingat emas dipersilakan kontinjen negeri Kedah. Tiba-tiba bangun . Kita tahniah Kedah. Rahsia mereka mungkin makan beras Darul Aman. Ada lagi nak ambil kredit, boleh naik. Baru satu acara, guys. Okey, 3-2. Okey, tahniah negeri Kedah emas pertama. Baiklah, seterusnya kita ke kategori 4 x 100 meter lelaki kelas 1. Bagi pingat gangsa disandang oleh negeri Kedah. Kita tahniah Kedah. Dia tak ada nak azan ke apa tu? Baiklah, di kedudukan pingat Perak dipersilakan kontinjen negeri Selangor. Teng, alright. Tak bangun Ustaz kali ni. Allahu akbar. Okay, kita lihat bagaimana dia boleh bertahan sehingga ke akhir nanti. Kita tuntut . Dan pingat emas bagi kategori 4 x 100 meter lelaki kelas 1 disandang oleh kontinjen negeri Perak. Ada yang nak claim ke? Oh.
Untuk kategori perempuan, mereka mendapat perak dan lelaki mendapat emas. Tahniah kontinjen negeri Perak. Seterusnya kita ke kategori 100 meter perempuan kelas 1. Mendapat pingat gangsa. Dipersilakan Hasha Medina Hasrul dari negeri Kedah. Tahniah Kedah. Seterusnya, bagi pingat perak 100 meter perempuan kelas 1 disandang oleh Nur Adilia Zulaika Nur Azam juga negeri Kedah. Rahsia mereka mungkin mereka berlatih di bendang. Dan peraih pingat emas bagi 100 meter perempuan kelas 1 disandang oleh Nur Zayani Raika Muhammad Zaki, kontinjen negeri Selangor. Mantap. Okey, tahniah Selangor. Seterusnya, kita ke kategori 100 meter lelaki kelas 1. Pemegang pingat gangsa disandang oleh Afham Anias Falik Al-Azim, negeri Selangor. Okey, tahniah Selangor. Baiklah, pemegang pingat perak bagi 100 meter lelaki kelas 1, Akif Rayyan, Akif Aryan Ainal Azwan, negeri Perak. Dia memang 2-3 negeri je ke? Tapi namun tak apa, sagu hati kita PM tepi ya. Tahniah kepada negeri Perak mendapat perak. Dan pemegang pingat emas disandang oleh Muhammad Firas Muhammad Farid, kontinjen Selangor. Sesuatu Selangor eh. Okey, tahniah diucapkan kepada negeri Selangor. Seterusnya, kita ke kategori 4x100 meter perempuan kelas 2. Kita lihat sorakan Selangor itu akan bergema ataupun tidak. Pemegang pingat gangsa disandang oleh kontinjen negeri Perak.
Tahniah Perak mendapat gangsa. Seterusnya, pemegang pingat Perak bagi 4 x 100 meter perempuan kelas 2 disandang oleh kontinjen Negeri Johor. Okay. Boleh naik, boleh naik. Mana tahu kot sekali je kan. Ada lagi, ada lagi. Astaghfirullahaladzim. Selangor okey ke tepi tu? Okey eh. Tak apa, biasalah tu. Biasalah tu eh. Hey, terima kasih Johor dan juga tahniah mendapat Perak. Dan Johan peraih pingat emas 4 x 100 meter perempuan kelas 2 dan juga rekod baru kejohanan bagi Kesuga Sri Tim Malaysia disandang oleh kontinjen Negeri Jelapang Padi Kedah. Laju. Dia lari larang bendang. Dia menggelecek menggunakan padi-padi tu. Tahniah Kedah membawa pulang emas dan juga mencipta rekod baru kejohanan 60 saat. So bahagilah 60 saat bagi 4. Seorang berapa saat? Baiklah, kita ke kategori seterusnya, 4 x 100 meter lelaki kelas 2. Di kedudukan gangsa, dipersilakan kontinjen Negeri Kedah. Lain macam eh balapan dia menggunakan jelapang padi sambil menuai, sambil berlari. Rahsia mereka. Ustaz Aizat okey eh? Tahniah Negeri Kedah, pemegang pingat gangsa kejohanan bagi 4 x 100 meter lelaki kelas 2. Seterusnya, di kedudukan Perak, disandang oleh Negeri Perak! Boleh Ustaz Azwan, sila. Balik nanti mereka confuse eh. Nama negeri ke piala? Namun tak mengapa. Yang penting Perak tetap di hati. Okay, tahniah Perak. Dahlah kita nak umumkan emas pula eh. Baiklah, diumumkan Johan bagi 4 x 100 meter lelaki kelas 2. Pemegang pingat emas disandang oleh Negeri Selangor. Thank you.
Okey, okey je eh. Emas je kan? Emas je. Ada Tania Selangor. Seterusnya kita ke kategori 100 meter perempuan kelas 2. Di kedudukan gangsa disandang oleh Siti Aisyah Umaira Rosmayadi mewakili negeri Perak. Ni macam ada 3-4 negeri je kan dalam Malaysia ni. Negeri lain apa khabar? Okey ke? Ah, tak nak eh. Tak nak. Okey, baiklah, tahniah Perak. Seterusnya, pingat Perak bagi 100 meter perempuan kelas 2 disandang oleh Nur Syafika Syahrun daripada negeri Kedah. Okey, tahniah Kedah. Nak hold pun tak apa eh. Nak hold pun tak apa. Jangan bergerak. Okey. Pingat emas juga disandang oleh Umul Yumna Badrul Hanif juga dari negeri Kedah. Tahniah Kedah. Agak menjadi strategi eh. Berlatih di dalam bendang. Baiklah, tahniah diucapkan kepada negeri Kedah. Seterusnya kategori 100 meter lelaki kelas 2. Di kedudukan gangsa dipersilakan Muhammad Saifuddin Muhammad Amran Ma'ruf, kontingen negeri Selangor. Eh, macam ada sesuatu Selangor eh. Tahniah Selangor. Seterusnya, di kedudukan Perak dipersilakan Muhammad Akif Darwish Afifi, kontingen negeri Perlis. Tahniah Perlis. Walaupun hanya 8 orang penduduk, tetap merangkul pingat. Tahniah diucapkan. Dan pemegang emas bagi 100 meter lelaki kelas 2, Alif Uthman Ali Umar, kontingen Selangor. Tahniah Selangor. Mendapat emas yang seterusnya. Baiklah, seterusnya kita ke anugerah olahragawan dan olahragawati bagi Kesuga 2024. Kita mulakan dengan olahragawati terlebih dahulu. Bakal menerima set burush dan juga cokodap, kau tak silap eh. Disandang oleh pemegang rekod baru kejohanan, Umul Yumna Badrul Hanif dari negeri Kedah.
Tahniah olahragawati terbaik. Tidak sia-sia bendang digunakan untuk mencapai kemenangan. Balik ni sambung terus berlari. Tahniah Kedah. Seterusnya, olahragawan terbaik disandang oleh Alif Uthman Ali Umar kontingen Selangor. Tahniah diucapkan kepada kontingen Selangor menghasilkan atlet yang berdaya saing dan berkualiti. Terima kasih juga kepada Ustaz Khairil Anwar dan juga Ustaz Farid atas penyampaian bagi acara balapan sebentar tadi. Baiklah, hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ke acara memanah. Untuk itu, bagi menyempurnakan penyampaian hadiah bagi acara memanah, majlis menjemput dan mempersilakan yang berusaha Ustaz Azwan Ali Aziz, Ketua Pengarah Jabatan Seriti Malaysia, Dewan Pemuda PAS Malaysia diiringi. Yang berusaha Tuan Muhammad Haziq Adli Ahmad Khairuddin, Ketua Unit Sukan Sektor Pembangunan Murid Seriti Malaysia, untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang bagi acara memanah. Baiklah, kategori memanah berpasukan perempuan di kedudukan gangsa disandang oleh Negeri Selangor. Oh, ni coach eh. Oh, mantap coach. Ah, panahnya tepat ke hati. Tahniah diucapkan kepada kontingen Selangor. Seterusnya, di kedudukan tempat kedua, pemegang pingat perak disandang oleh kontingen Tuan Rumah Negeri Sembilan. Tahniah Negeri Sembilan. Aduh, macam kena ambil kredit lah. Macam kena ambil kredit ni. Alhamdulillah. Ini adalah orang-orang yang baru first time naik pentas. Ini gaya dia. Terlindung eh VIP. Tuan rumah biasa eh. Jangan marah. Alright, tahniah. Tahniah diucapkan. Seterusnya, pemegang pingat perak. Pingat perak pula eh. Pingat emas bagi acara memanah berpasukan perempuan disandang oleh Negeri Perak. Rahsia mereka tu cekak rambut. Tahniah diucapkan kontingen Negeri Perak mendapat emas bagi acara memanah berpasukan perempuan. Baiklah, seterusnya kita ke
kategori berpasukan lelaki bagi acara memanah di kedudukan gangsa, disandang oleh sekali lagi Tuan Rumah Negeri Sembilan. Ramai no yang naik je. Tak apalah, Tuan Rumah bagi can lah. Okey, tahniah diucapkan. Dua pengat disumbangkan melalui acara memanah. Baiklah, seterusnya. Pemenang pingat perak bagi berpasukan lelaki memanah disandang oleh Set Kita Jangan Pecah Negeri Kelantan. Aduh, nak ambil kredit ke dah? Okey. Okay, tahniah Kelate. Tahniah diucapkan kontingen Kelantan mendapat perak. Seterusnya. Ada bunyi apa tu ? Bingit lah. Pemegang pingat emas bagi berpasukan lelaki kontingen Negeri Selangor. Mantap Selangor. Seperti memberi hint kepada kita. Tahniah pemegang pingat emas bagi berpasukan lelaki Negeri Selangor. Baiklah, kita teruskan dengan kategori individu perempuan. Memegang pingat gangsa, dipersilakan Nur Azahra Muhammad Afdalif dari kontingen Negeri Selangor. Mantap Selangor. Tahniah Selangor. Seterusnya, di kedudukan perak dipersilakan Alfa Faika Nuha Rozalmi kontingen Negeri Kelate. Gomo Kelate, gomo. Agaknya tak ada lah best. Sebab okay. Sabar. Okay, tahniah Kelate. Seterusnya, kita akan umumkan pemegang pingat emas bagi individu perempuan, Nur Irdina Humaira Nur Azli kontingen Negeri Selangor. Lain macam semangat Selangor.
membawa batalion penyokong di sebelah pentas. Baiklah, seterusnya, bagi individu lelaki, di kedudukan pingat gangsa, dipersilakan Zikri Uwais Khairul Zaman juga kontijen Negeri Selangor. Tahniah diucapkan kepada kontingen Selangor. Seterusnya, individu lelaki pemegang pingat perak disandang oleh Muhammad Amsyari Rashid, Muhammad Khairul Anwar, tuan rumah Negeri Sembilan. Tahniah Negeri Sembilan. Ada yang tak nak ambil sijil ke? Baiklah. Di mana kita? Dah habis eh? Pingat emas bagi individu lelaki Muhammad Fatih Iman, Muhammad Hazri, Khatijah Negeri Selangor. Oh, vibe dia lain macam. Ada kekosongan ke nak masuk Negeri Selangor? Negeri lain apa khabar bawa kemah tu? Baiklah, kita ke anugerah pemanah terbaik bagi kategori perempuan disandang oleh Nur Irdina Humaira Nur Azli, kontingen Selangor. Tahniah Selangor, mohon untuk kekal. Mohon untuk kekal. Kekal dulu pembawa bendera Sabah. Kita akan umumkan anugerah pemanah terbaik lelaki Muhammad Fatih Iman, Muhammad Hazrik, Negeri Selangor. Tahniah diucapkan kepada Selangor, lain macam panahannya. Nasib baik jiran saja eh. Kalau berat sangat hadiah tu, orderlah Lala Move. Terima kasih juga diucapkan kepada Ustaz Azwan dan juga Tuan Muhammad Aziz atas penyampaian itu tadi. Baiklah, kita teruskan penyampaian hadiah bagi acara seterusnya, iaitu bola jaring. Untuk itu, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Ustaz Muhammad Aizat Zakaria, Ketua Sektor Pendidikan Dewan Pemuda PAS Malaysia, diiringi Yang Berusaha Ustaz Muhammad Lokman Saiful Bahri, Timbalan Ketua Pengarah 3 Jabatan Seriti Malaysia, Dewan Pemuda PAS Malaysia, untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang bagi bola jaring. Bagi kategori perempuan, ada ke bola jaring kategori lelaki? Tak ada eh. Jadinya, untuk pertandingan bola jaring di kedudukan pingat gangsa disandang oleh
tuan rumah Negeri Sembilan. Ah, ini yang kita mahukan. Negeri Sembilan banyak lagi kosong. Jika nak ada SU kita boleh tolong. Keahlian masih dibuka. Weh, ramainya. Oh betul lah, bola jaring. Nak macam mana? Bukannya main guli. Ah, so duduklah dengan cara yang paling sopan. Menunjukkan akhlak bagi tuan rumah. Semasa. Mungkin dalam kalangan negeri-negeri yang bertanding ini bakal dinobatkan sebagai tuan rumah bagi kesuga seterusnya. Baik, kamera 3-2. Ah, okey, dah macam mengira eh. Cikgu pasti ke? GWODJOB. Good job. Good job, good job. Eh, lama betul. Dah lah eh. Cukup-cukup lah. Gangsa je pun. Tapi bagus. Ini yang kita mahukan. Tarik balik. Okay, okay. Tahniah Negeri Sembilan. Ada nak ganti? Allahumma salli ala Muhammad. Eh, Ustaz Keril ada eh. Sudah aku. Nak masuk negeri mana je lagi. Baik, di tempat pemegang pingat perak bagi bola jaring disandang oleh Negeri Jelapang Padi Kedah. Saya ulang, Kedah. Mengambil semangat butir padi. Membawa perak ke negeri Kedah. Tahniah diucapkan. Okey, tengok depan. Tepi sikit, lindung Ustaz. Tahniah buat Sriti Kedah. Pingat perak bagi bola jaring. Dan sekarang kita akan umumkan pemegang pingat emas bagi bola jaring Kesuga 2024 disandang oleh kontingen Negeri Kelantan. Gomo Klate Gomo. Yang lain mohon bersabar.
Tahniah diucapkan kepada kontingen negeri Kelantan. Rahsia mereka setiap hari konsum budu cap ketereh. Apa ya dak? Ketua Pengarah Smiti, saya kita. Dua orang turun, lepas tu kesok sikit. Tahniah Kelantan, Gomo Kelantan Gomo. Baiklah, kita akan umumkan anugerah pemain terbaik bagi bola jaring. Penghadang terbaik bakal menerima plak dan juga cokodap sumbangan daripada kita punya penaja. Penghadang terbaik dinobatkan Nur Amni Delisha Mahasan, kontingen negeri Kelantan. Ini adalah pemusnah harapan negeri-negeri lain untuk menjaringkan gol. Tahniah diucapkan penghadang terbaik. Seterusnya, penyerang terbaik bagi bola jaring disandang oleh Nur Iman Aisyah Muhammad Daud, kontingen negeri Kelantan. Mungkin serangan bolanya banyak mengena muka lawan. Tahniah diucapkan. Seterusnya, penjaring terbanyak kejohanan yang menjaringkan sebanyak 56 gol. Lain macam golnya. Disandang oleh Wan Nur Izzah Hanan, Wan Muhammad Sufian, kontingen Kelantan. ...56 gol. Hei, main apa eh? Dan pemain terbaik kejohanan disandang oleh Aisyah Humaira Muhammad Farizan, kontingen Kedah. Tahniah diucapkan pada Kelantan, Kedah dan juga Negeri Sembilan yang mendapat pingat acara bola jaring. Seterusnya, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Aizad atas penyampaian hadiah itu tadi. Seterusnya, bagi acara bola sepak dan pengumuman pengurusan kontingen terbaik dan juga kontingen terbaik keseluruhan. Majlis dengan ini sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Ustaz Muhammad Hanif Jamaluddin, Naib Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Malaysia, diiringi yang berusaha Ustaz Azwan Ali Aziz,
Ketua Pengarah Jabatan Seriti Malaysia Dewan Pemuda PAS Malaysia bagi menyempurnakan penyampaian hadiah. Baiklah, bagi kategori bola sepak. Di tempat yang ketiga, pemegang pingat gangsa disandang oleh kontingen Negeri Selangor. Oh ramai. Main naik. Sila jemput. Alah, jangan segan. Main naik. Semua sekali 18 orang. Tahniah Selangor. Berentap di penentuan tempat ketiga dan keempat sebentar tadi dan berjaya mendapat pingat gangsa. Susun. Buat gaya bola, jangan bersimpuh. Tu bola jaring. Okey, satu lagi. 3-2. Okey, tahniah. Selangor. Bangga Ustaz Hanif. Baiklah, seterusnya kita akan umumkan. Di kedudukan Perak, Naib Johan bagi bola sepak. Kesuga 2024 disandang oleh kontingen Negeri Johor. Tahniah Johor memberi saingan yang cukup hebat menentang lawannya sebentar tadi. Apa yang berlaku? Okey. Bersedia? Okey, angkat medal. Tahniah diucapkan buat kontingen Negeri Johor, Harimau Selatan. Seterusnya, para hadirin sekalian, kita raikan pemegang emas bagi bola sepak Kesuga 2024
iaitu kontingen Negeri Perak. Corak permainan yang baik menentang Johor sebentar tadi. Kita tumpang pegang lah Masuk kamera. Lawa juga Putih, kuning dan juga hitam. Selangor apa khabar? Sabarlah. Okey, kita bagi Chan. Gigit medal, gigit medal. Gigit medal. Jangan kuat-kuat. Okey, tahniah kepada kontingen Perak. Baiklah, seterusnya kita akan umumkan pemain terbaik kejohanan bagi bola sepak. Kita mulakan dengan penjaga gol terbaik yang menjaga gawangnya dengan sempurna. Tak sure bolos ataupun tidak. Penjaga gol terbaik dinobatkan kepada Ryan Al-Fatah Muhammad Fairuz, kontingen Selangor. Tahniah diucapkan penjaga gol terbaik kejohanan. Seterusnya, bagi pertahanan terbaik disandang oleh Aish Farhan Muhammad Sufni, kontingen Pahang. Pahang. Seterusnya, bagi anugerah pemain terbaik, pemain tengah terbaik disandang oleh Muhammad Khalif Khairul Zaman, kontingen Perak. Tahniah diucapkan. Seterusnya,
kita ke anugerah penyerang terbaik disandang oleh Irsyad Muhammad Ali Abdullah kontingen Johor. Tahniah diucapkan. Seterusnya, kita ke penjaring terbanyak kejohanan yang mana telah menjaringkan 5 gol peribadinya pada Kesuga 2024. Dinobatkan kepada Muhammad Hafiz, kontingen Kedah. Tahniah diucapkan. Mungkin ini adalah MB Junior. MB Kedah. Saya ulang. Oh, lain macam. Ah, panas tak apa. Koyak sekali sekala. Alright, tahniah Kedah. Menghasilkan 5 gol dengan seorang individu. Dan seterusnya, pemain terbaik kejohanan bagi acara bola sepak disandang oleh Muhammad Khalif bin Khairul Zaman kontingen Perak. Pemain terbaik kejohanan bakal membawa pulang jam burus. Tahniah diucapkan. Seterusnya, kita akan umumkan anugerah pengurusan kontingen terbaik yang mana telah pun dinilai oleh Jawatan Kuasa Kerja. Anugerah pengurusan kontingen terbaik disandang oleh kontingen Pulau Pinang. Beberapa kriteria telah pun dinilai, terutamanya zikir, solat awal waktu. Dan dah 2:30 kita eh. Dipersilakan wakil kontingen Pulau Pinang. Ke dah balik? Dah balik rupanya. Flight awal eh, naik bas. Tahniah pengurusan kontingen terbaik. Dan sekarang ini kita akan umumkan juara keseluruhan. Tempat ketiga Naib Johan dan juga Johan bagi Kesuga 2024. Di tempat yang ketiga, tempat ketiga keseluruhan disandang oleh kontingen Negeri Perak. Kontingen Negeri Perak membawa pulang 3 emas, 3 perak dan juga 2 gangsa. Sekaligus merangkul ketiga keseluruhan. Dipersilakan seluruh ahli kelabat Negeri Perak. Mak ayah, nenek. Tak muat, bawah pun muat lagi insyaAllah. Ha, pentas ni buluh je tau kat bawah ni.
Silakan warga Perak yang mana lahir Perak, pernah bertandang ke Perak, pernah kenal apa itu Perak, silakan. Bersama-sama kita raikan tempat ketiga. Ustaz Hanif pernah belajar di Perak. Okey, dah cukup ke? Alhamdulillah. Nampak frame ke fotografer kita? Nampak eh? Okey, 3, 2, 1, Perak! Tapi tak sure lah eh, hadiah iringan kita hamper tu cukup ke tidak untuk kontingen, pandai-pandai lah. Eh, tahniah Perak. Tempat ketiga ke tempat ketiga? Silap tu eh? Tarik balik. Tarik. Okey. Aduh, MC dengki gila. Okey, tak apalah eh, dah macam ada. Okey, terima kasih Perak. Tahniah diucapkan ketiga keseluruhan. Baiklah, kita akan umumkan Naib Johan keseluruhan Kesuga 2024 Sri Tim Malaysia. Perak, beri laluan. Okey, negeri lain dah balik ke? Allah sian eh, nak macam mana? Baiklah, kita akan umumkan Naib Johan keseluruhan bagi Kesuga 2024 disandang oleh Negeri Kedah. Negeri Kedah membawa pulang 3 pingat emas, 3 pingat perak dan juga 3 pingat gangsa sepanjang kejohanan. Tahniah diucapkan jadi seluruh warga Kedah, penyokong Kedah, peminat MB Kedah. Ayo, berikan sokongan kepada kontingen Kedah. Okay, ayo. Kita nak ambil gambar eh, bukan nak rewang kat sini. Kecoh dia tu, ya Allah. Biasalah eh, orang Kedah mulut je macam tu, tapi hati baik. Alright, tahniah Kedah. Okey, pandang kamera. Buat peace. Tanda nombor 2. Nombor 1 tahun depan. Kita lihat. Selangor, Sabah ni masa Kedah. Selangor, Sabah. Okey, Kedah. Fotografer kita 3, 2, 1. 3, 2, 1. Adik, cantik Apple. Sekejap eh. Alright. Okey, tahniah Negeri Kedah! T-
Tak sia-sia berlatih di bendang, menggelecek sawah padi. Akhirnya merangkul naib juara keseluruhan. Baiklah para hadirin sekalian, sekarang ini kita akan umumkan Johan Keseluruhan bagi Kejohanan Sukan dan Olahraga Kesuga Sriti Malaysia 2024 disandang oleh Kontinjen Negeri Selangor. Kontinjen Negeri Selangor. Ya, orang tahu Selangor, orang tahu sabar. Kontinjen Selangor membawa pulang 7 pingat emas, 1 pingat perak dan 7 pingat gangsa. Johan Keseluruhan Selangor. Sama-sama kita nyanyikan lagu syukur. Lagu syukur tu apa? Syukur. Alah. Okey. Tahniah Kontinjen Negeri Selangor. Takbir, Allahu Akbar. Syukur. Ya, begitulah persembahan istimewa dari Johan Keseluruhan Kesuga 2024 Kontinjen Negeri Selangor. Tahniah diucapkan. Oh, gambar official belum. La ilaha illallah. Tadi buat apa eh? Oh, okey. Sabar. Okey, minta maaf fotografer, saya tarik balik. Okey, lihat depan. Okey, tahniah Kontinjen Negeri Selangor. Kita ni ada ucapkan. Selangor, sampah yang dibuat tu mohon bertanggungjawab. Alright. Dah menang dia. Dia buat kecoh.
Tapi tak apalah, kita raikan. Jadinya bagi menyampaikan cendera hati kepada div-div kehormat kita yang sudi hadir pada hari ini, kita menjemput Timbalan Pesuruh Jaya PAS Negeri Sembilan untuk menerima cendera hati daripada pihak Sekretariat Kesuga daripada Ustaz Hanif kepada Ustaz Khairil Anwar. Seterusnya dipersilakan Ustaz Muhammad Aizad Zakaria, Ketua Sektor Pendidikan Dewan Pemuda PAS Malaysia. Dan akhirnya kita jemput Ustaz Azwan untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berusaha Ustaz Muhammad Hanif Jamaluddin, Naib Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Malaysia, atas kesudian merasmikan majlis kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hanif atas penyampaian itu tadi. Tahniah juga buat kepada semua pemenang. Hadirin sekalian, seterusnya majlis kita tidak terhenti di sini. Kita akan umumkan siapakah tuan rumah bagi Kesuga 2025. Untuk itu, saya menjemput dan mempersilakan Pengarah Seriti Negeri Sembilan selaku tuan rumah Kesuga 2024 untuk menyerahkan bendera kejohanan kepada tuan rumah Kesuga kali ke-6 2025. Sekarang ini kita umumkan tuan rumah bagi Kesuga kali ke-6 Seriti Malaysia 2025 diberikan kepada Negeri Selangor. Simbolik penyerahan bendera kejohanan Kesuga dari Negeri Sembilan kepada Negeri Selangor. Menandakan kesemua atlet kita akan ke Selangor pada tahun hadapan. Kita menantikan juga tuan rumah itu adalah negeri Sarawak dan juga Sabah. Mungkin atlet-atlet kita akan lebih bersemangat. Terima kasih diucapkan dan tahniah kepada Selangor. Preparation daripada hari ini perlu dibuat. Baiklah, dengan pengumuman tuan rumah Kesuga kali ke-6 2025 itu tadi, tirai Kesuga Seriti Malaysia 2024 bakal dilabuhkan. Bagi pihak pengurusan majlis, kami merakamkan ucapan terima kasih buat tetamu kehormat kita atas kesudian meluangkan masa bersama-sama pada hari ini. Kami juga menyusun 10 jari mohon ampun dan maaf andainya tersilap kata, terkasar bahasa, tersalah madah ketika berbicara sepanjang majlis berlangsung. Terima kasih Kesuga 2024 Negeri Sembilan. Jumpa anda di Kesuga 2025 di Negeri Selangor. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.